Halo guys, ketemu lagi bersama saya di Sling Suta Matiran. Untuk kali ini saya akan coba ya ganti karet yang dipakai di sniper sling ya. Ini sebelumnya pakai karet tube ya. Kita coba ganti karetnya menggunakan karet model plat ya. Untuk alat yang digunakan 2 cm, panjang 2 cm, karet tube ukuran 50-20. Kemudian ada cairan sabun. Kemudian ada bol ukuran 4,5 mm. Oke, sangat mudah sekali ya. Ini pakai tali senar PE ukuran 0,38. Kemudian kita masukkan ya ke dalam karet tube seperti ini. Seperti ini ya, nanti untuk menarik karet platnya. Kita beri cairan dulu biar nanti pada saat menarik karet plat dimasukkan ke dalam karet tube itu lebih mudah. Oke. Seperti ini. Kita kasih cairan biar mudah licin ya. Ish. Kita tarik. Set. Kita tarik, tarik. Agak licin guys. Ya. Oke, seperti ini ya. Kalau sudah masuk, posisinya sudah masuk, kita setting ya untuk posisi pouch-nya nanti. Seperti ini ya, jangan sampai nanti kebalik ya posisinya. Kita setting dulu, kita agak sedikit dilipat ya, nanti buat masukin bolnya. Oke, kita setting panjangnya. Bagian ujung nanti lipat seperti ini kalau sudah mendekati bagian tubnya ke bagian ujungnya. Kemudian kita pasang bolnya sini ya. Set, dorong aja. Tarik. Oke. Ya. Seperti ini ya. Karena ini modelnya model OTT ya karetnya. Jadi teman-teman jangan salah nanti pada saat setting posisinya gitu ya. Terutama pada saat masang bolnya gitu ya. Oke, seperti ini ya, satu terpasang, kita pasang satu lagi.
Oke, sudah bulat. Baru masukin bolanya. Oke, sudah terpasang ya dua-duanya karetnya. Tinggal kita pasang ke head frame ya. Tarik, tahan, tarik. Lalu deh, ya nanti. Oke guys, untuk karetnya ini sudah terpasang. Teman-teman tinggal setting merapihkan nanti posisinya biar lurus. Setelah lurus seperti ini ya, baru kita bisa mulai tester shoot ya. Kita coba tester shoot ganti karet dari karet tube ke karet plate untuk sniper sling. Hasilnya seperti apa, kita lihat hasilnya. Ini dia. Oke guys, itu untuk hasil tester shoot ya, pergantian karet tube ya jadi karet flat. Jadi seperti itu untuk cara gantinya ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Saksikan terus konten-konten yang lainnya hanya di Slingshot Amatiran. Terima kasih.